keikhlasan. Aku mungkin sekarang hanya sebutir debu, tapi dunia ini bundar dan kehidupan bagaikan roda yang terus berputar. Saat ini aku di bawah, bisa jadi besok aku akan berada di atas. Bang, esnya 2. Ya saya tempenya dikit aja ya, Bang. Numpang nanya, Dek. Kalau jalan Brawijaya di mana, Dek? Ini, Pak. Terus saja, Pak. Sini terus, nanti ketemu ada belokan ke kiri. Bapak baru belok ke kiri itu. Itu udah Brawijaya. Kiri. Iya. Itu ada berapa, Bang? Itu tanya kita Rolis, Kang. Mana? Iya. Masuk ya. Iya, Pak. Masuk. Salam. Iya, Pak. Kayak mimpi aja, aku bisa melihat wajah Gito Rolis dari dekat. Apa mungkin aku bisa kenalan sama dia ya? Mana mungkin, aku kan cuma jual es cendol. Oh, astuti, astuti, prima donaku. Sorry, Sab. Lumayan lah. Punya segini-gininya, Mbak. Maaf, Mas, pembayarannya masih kurang. Tolong, Mbak, kasihan teman saya sudah mau pingsan, darahnya banyak, Mbak. Tolong, Mbak. Saya nggak berani, Mas. Mbak, tolong, kasihan teman saya, Mbak, dia butuh pertolongan. Masalah keuangan kami bertanggung jawab, Mbak. Ya udah deh, bawa ke dalam. Makasih, Mbak. Kalian kemarin waktu aku sakit itu udah diberobatin, dibiayain, kalian baik. Sudah, jangan muji-muji kita terus, kita kan jadi nggak enak. Kita juga seneng kok kenal kamu. Ya, tambah-tambah temen ya nggak, Tam? Bener, kita sama teman kan harus tolong-menolong. Banyak temen tuh ada ruginya. Oh iya, ngomong-ngomong kalian tinggal di mana? Ah, kalau aku sih masih tinggal sama orang tua, deket dari sini. Sama, aku juga di sini, tapi agak jauhan. Aku masih ngontrak. Kapan-kapan kamu mainnya ke kontrakan aku, mau kan? Boleh, kamu. Ini kontrakanku. Ayo masuk. Waduh, Kita lewat. Kenapa? Kok heran? Ternyata kamu ngefans juga sama Gito Rolis. Aku bukan cuma suka, tapi aku fans berat juga sama dia. Waduh, dia ini idola nomor satu aku. Dia main mewah. Oh ya? Bener-bener ajaib. Kita bertiga punya selera yang sama berarti. Luar biasa. Berarti kita ditakdirkan untuk menjadi sahabat sejati. Gimana kalau jadi sahabat sejati? Kalau gitu kita perlu nyatuin hati kita. Mulai saat ini dan seterusnya kita akan jadi sahabat. Setuju? Setuju banget. Bener-bener cinta sama kamu, Dis. Gombal. Kalau kamu bener-bener cinta sama aku, kenapa mesti bohong sama aku? Kenapa kamu ngaku manajer di depan orang tuaku? Setiap kali datang ke rumahku, gonta-ganti mobil seperti kayak orang kaya aja. Tapi apa nyatanya? Yang kamu pakai hanya mobil pelanggan bengkel kamu kan? Dan kamu ternyata seorang montir. Oke, aku memang salah, Dis. Aku minta maaf. Gampang banget kamu minta maaf sama aku. Sedangkan aku, sudah kamu permalukan di depan keluargaku. Jadi kamu nggak mau maafin aku, Dis? Enggak. Aku nggak bakal maafin kamu. Mulai sekarang,
hubungan kita putus. Aku cinta kamu. Dis. Dan terimalah aku di sisimu. Ya, asal jangan keterusan aja kita. Kalau setiap hari kayak gini, kita mau makan apa? Anggap aja ini liburan kita. Ya, sekali-sekali boleh dong menikmati hidup. Wih, diktat. Astagfirullahaladzim, mobil diri. Gawat, ayo kita tinggal. Ayo. Hei, berhenti! Siapa kalian? Nggak tahu aturan masuk kantor main nyelonong aja. Maaf, Pak. Saya buru-buru, Pak. Mau menolong orang. Iya Pak, di atas itu ada yang mau bunuh diri, maka izinkan kami masuk. Ah, jangan ngaco kamu. Mana ada orang bunuh diri di sini? Bener Pak, sumpah, kami nggak bohong. Diam, saya lebih tahu daripada kalian. Saya keamanan di sini, ngerti? Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. Beri maaf, atau saya harus main kasar. Tunggu Pak, kami benar-benar Pak, sungguh-sungguh di atas benar-benar ada yang mau bunuh diri. Tidak ada gunanya aku hidup tanpa Gagas. Kalau Bapak tidak percaya, buat baik tenaga di sana. Tidak, Pak. Saya tidak punya banyak waktu. Pergi! Atau saya harus bertindak. Oke, Pak. Kalau Bapak tidak izin kami naik ke atas, lihat aja. Nanti saya akan lapor ke polisi. Saya akan mengaku untuk persidangan bahwa Bapak tidak mengizinkan sama kami untuk menolong orang. Oke, ayo ikut saya. Kita lagi nih. Wah, kita kalau sini telah mati, burungannya mati, Bapak di sini lagi. Kita jangan lupa. Hei, kamu! Ada apa, Pak Tari? Ada orang mau bunuh diri di lantai atas, Mbak. Mbak, di atas sana ada yang mau bunuh diri. Siapa ya, Mbak, ya? Mbak, daripada ngurusin orang bunuh diri, mending ngurusin kerjaan aja ya. Jangan-jangan, ini yang mau bunuh diri. Tapi mana mungkin orang kayak Iin gak bakal berani bunuh diri. Gara-gara kalian, aku masih hidup. Seharusnya kan aku sudah mati dan tidak kenal gadis lagi. Udahlah, tenang. Jangan pikirin dia terus. Nanti pikiran kamu nambah butek lagi. Enak saja kamu bilang gitu. Kamu gak ngerti perasaanku sama dia. Aku tuh sayang bener sama dia. Dia segala-galanya bagiku. Gak semudah itu aku bisa melupain. Tapi kamu harus terima kenyataan ini, Im. Iya, yang sudah hilang biar aja hilang. Salah, Im. Paling-paling juga cewek kamu itu jelek. Wow. Kalau cakep sih enak juga, jelek kan? Ngelek lebih iri. Main. Kalian gak ngerti banget sih. Aku lagi sedih, kalian malah ketawa. Emangnya, kalau kamu sakit, kita sakit semua, Pak. Enak. Terus kalau kamu mati, kemati semua. Kalau kamu putus asa semua. Ya udah gitulah. Udah aja. Im, kamu jangan salah paham. Kita semua peduli sama kamu. Kita ngelakuin kayak gini cuma pengen hibur kamu aja, Im. Ya, siapa sih yang mau sedih? Aku juga gak mau sedih kayak gini. Coba kalian jadi seperti aku. Bayangin aja, 5 tahun aku sudah pacaran sama dia. Tiba-tiba dia mutusin aku gara-gara aku cuma seorang montir mobil. Ya, terimalah. Itu udah nasib kamu, Im. Siapa tahu? Kamu nanti ke depan, apa tahun depan, atau 2 tahun lagi bisa jadi artis, jadi kaya raya. Cewek itu gampang, dia bisa datang sendiri. Udah cerah.
daripada pusing-pusing, sekarang kita balik semua. Kita pulang. Jadi, wuh, ayo kita pulang sendiri-sendiri. Buat apa kamu mikirin cewek matre itu terus? Kan jelas, Wiyu tahu kalau kamu montir, dia langsung ninggalin kamu. Berarti dia cuma mau harta kekayaan kamu doang. Dan kalau dia mau mutusin kamu, seharusnya kamu beruntung. Kamu terhindar dari cinta palsunya. Soal musik, jangan ditanya. Dari kecil aku suka musik. Waktu SMA aku pernah ikut band di sekolah. Biasa, penabuh drum. Kalau aku sih pegang gitar. Malah pernah ikut festival. Ya lumayan lah, meski cuma juara harapan. Hebat, hebat. Kalau kamu gimana, Dok? Dulu sih awalnya aku sendiri-sendiri. Kan dulu diajarin teman-teman nongkrong gitu kan. Orang-orang mau diajarin lama-lama temen main musik, akhirnya juga musik gitu. Oh ya? Sampai-sampai kita tahu nggak? Aku kan waktu itu kan musik tuh. Jadi aku di kelas kami nongkrong di gitaran gitu kan sampai malam. Akhirnya aku ngomongin bapakku. Karena nggak kerja-kerja. Wah, bagus banget kalau kita sama-sama hobi musik. Gimana kalau kita latihan di studio? Ya, sekalian bikin band-band kecil-kecilan. Kalian nyalurin hobi kita. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Syukur-syukur kalau kita bisa bikin band yang serius. Ah, itu mah soal gampang. Yang penting kita nyari studio band dulu buat kita latihan. Gimana? Dik. Buatin kopi dulu lo. Ah, bikin aja sendiri. Kacau bener. Kopi aja. Pikiran jadi fresh. Sama. Aku juga lebih semangat hidup kalau main musik terus. Sip. Kayaknya sih kita sudah kompak. Kalau kita mau serius, kita bisa kok bikin band beneran. Gimana? Setuju? Ya, aku juga mikir kayak gitu. Daripada kita enggak serius, kan kita lebih baik serius. Siapa tahu kita jadi band terkenal. Bosan. Aku juga jadi kulit terus. Aku juga pengen berubah. Aku juga. Oke, berarti tujuan kita sama, bikin band. Kalau begitu, kita harus cari tambahan personil. Kita harus cari bass sama keyboard. Gimana menurut kalian? Biar kompak. Kalau bass biar adikku aja, gimana? Kalau keyboard aku aja, teman bengkelku bisa kok. Sip. Kalau gitu, nanti malam kita kumpul di kontrakan aku. Kamu jangan lupa, kamu bawa adik kamu dan kamu harus bawa teman kamu. Gimana? Setuju? Setuju. Dan bangunkanlah aku dari mimpi panjangku. Nah, gimana kalau kita bentuk band? Tapi band itu benar-benar band yang solid, antara teman-teman itu akur. Bikin band itu nggak gampang. Kita harus benar-benar serius. Kalau nggak serius, semuanya sia-sia. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya juga. Bener. Berarti kita harus bentuk band yang serius. Kalau nggak serius, mendingan kita nggak usah bentuk band. Bener kan? Kita serius ya? Serius. Serius. Oke, kalau serius, gimana kalau kita bikin nama bandnya dulu? Tapi, apa ya? Gimana kalau kangen band aja? Kangen band? Kangen band? Boleh juga itu. Bagus. Tapi artinya apa ya? Artinya kita kangen sama hidup bahagia.
gak susah terus kayak gini. Aku tukang cendol, kamu tukang bangunan, Tama tukang odoh, Iin, Iji, montir. Yaudah nih, keren juga tuh. Okay. Tangan ya, tangan. Oke, okay, kita setuju. Berarti apa yang ambil? Mulai sekarang, kita harus sungguh-sungguh latihan. Itu modal pertama. Biasanya band yang cepat terkenal itu band yang punya lagu sendiri. Ya udah, besok kita buat lagu sendiri aja. Waduh, tampak. Ngapain gue besok? Kalau sekarang bisa buat lagu, kita buat lagu. Ngapain gue sebelah nih? Ngapain gue besok? Benar, sekarang, nanti kertasnya, nanti kita buat lagu sekarang bareng-bareng. Nah, sekarang Andika punya kertas apa pulpen nggak? Oh iya, aku punya di gerobak cendol aku. Tunggu ya, aku ambil dulu ya. Nah, kan ini lirinya bisa ada tuh. Coba kamu ucapin kayak gini. Coba, tiga. Tapi pakai selayaknya. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati. Nah, gitu ya. Nah, coba gitu, Tam. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu, kau tenangkanku dari mimpi buruk. Studio kita itu sudah murah. Iya sih, aku dengar tempat lain lebih mahal. Tapi semurah-murahnya kalau buat ukuran kita tetap aja mahal. Apalagi penghasilan kita pas-pasan. Kita kan latihan kan bukan sekali dua kali. Kita harus rutin. Bahkan kalau bisa harus setiap hari. Ya, aku juga ngerasa berat sih. Kamu kan tahu di Tam. Aku kan cuma beli bangunan, ya gajiku juga gak mesti. Kadang-kadang aku juga merasa kekurangan. Wira-wira pun aku kadang masih minjem sana sini. Aku yakin pasti problem kita masalah duit. Itu yang harus kita pikirin. Kalau mau band kita jalan terus. Dan sekarang kita harus bikin terobosan. Ya buat tambah-tambah penghasilan. Gimana? Kalian gak pada sadar ya? Kita kan udah punya lagu sendiri. Kenapa kita coba manggung dan bawain lagu kita semuanya? Tapi kan lagu kita belum pernah kenal di banyak orang. Jadi kita harus kenalin orang dulu. Ya, kita cobain. Kita coba cari produser, siapa tahu minat sama lagu kita. Aku gak yakin, kita kan belum pernah kenal sama produser manapun. Lah gimana mau kenal produser? Jalan aja gak pernah. Sudah, jangan ribut. Ah, banyak cari solusi, malah ribut. Ya, tapi kita harus berusaha. Tapi yang bisa kita lakukan berusaha di kota ini dulu. Gimana? Gimana kalau kita tawarin lagu-lagu kita ke radio-radio? Itu bagus tuh. Berarti kita harus rekaman dong. Ya haruslah.
Seenggak-enggaknya, kalau kita harus rekaman, kita harus mengeluarkan biaya lagi, Dik. Ya iyalah, di kota ini ada yang gratis. Ada yang gratis. Gimana? Setuju nenek moyangmu? Dengerin dulu. Kita rekaman pakai tipku aja. Kadang pintar juga loh tak ini. Kaset. Zaman gini, rekaman masih pakai kaset. Gak modal. Bapak jangan menghina. Apa? Kamu marah? Ya, jelas marah dong, Pak. Kita kan udah capek kerja-kerja. Buat-buat kaset kayak gitu. Bapak enak bilang ini. Sudah. Kita kesini mau namu. Bukan mau marah-marah, Dot. Kita di sini bantu Dina. Iya, tapi kita butuh bantuan dia, Dot. Belum apa-apa, udah marah-marah. Memangnya kalian siapa? Hah? Maaf, Pak. Kalau saya buang kaset kusam ini, kamu mau apa? Mau marah lagi? Lihat saja, di studio saya ini mana ada kaset? Semua sudah ditransfer ke CD dan komputer. Lagian mana ada yang percaya melihat penampilan kalian yang kampungan ini? Hah? Sekali lagi kami minta maaf, Pak. Kami sekumpulan anak-anak muda yang coba berkreasi, Pak. Dan sekali lagi kami harap Bapak mau membantu kami. Jangan lihat dari penampilan maupun tampang kami, Pak. Sebenarnya saya malas berurusan dengan kalian. Kalau bukan karena kasihan, saya nggak sudi dengerin lagu kalian. Mas. Bilangin deh sama temen lo. Jangan sok belagu. Iya, Mas. Dot, duduk kamu, Dot. Dot, kamu harus bisa nahan emosi kamu, Dot. Belagu banget itu orang. Dia gak tahu apa. Lagu siapa yang pucuk cinta gitu? Biarin aja, yang penting lagu kita dinilai mereka bagus. Dan kita harus lebih bersemangat lagi dalam berkarya. Lagu kita kan udah disiarin tuh di radio. Berarti kita ada harapan dapat honor. Tapi yang terpenting jangan lupa, kita harus kerja. Bangga banget tuh. Lagu kita udah diputer di radio. Diminum esnya. Seger nih. Bahkan yang beli cendol aku sampai nyanyiin lagu kita. Kita harus bangga semua itu. Apalagi itu lagu perdana kita. Ya, andai aja lagu kita udah sudah meledak di Indonesia. Kita bisa kayak mendadak. Nggak usah berandai-andai. Emang kenapa kalau aku berandai-andai? Ya nggak kenapa-napa. Sekarang ini yang penting bagi kita kerja dan kerja. Sekali-sekali berhayal itu boleh. Jangan dilarang kok. Berhayal sih boleh aja, tapi jangan malas kerja. Bener. Terserah kalau bilang apa, yang pasti kalau kita nggak kerja, kita nggak punya duit untuk sewa studio latihan. Terus gimana nasib Kang Ben? Bisa-bisa tinggal impian. Ya enggak gitu. Kalau kita mau maju itu ya
harus kerja, jadi dapat impian. Ini honor lagu kalian, terimalah. Terima kasih, Pak. Saya tidak menyangka, ternyata lagu-lagu kalian sangat diminati banyak orang. Buktinya banyak sekali pendengar yang request lagu-lagu Anda. Itu semua berkat Bapak, Pak. Bapak sudah berkenan mengenalkan lagu kami. Mungkin tanpa Bapak, lagu kami sampai saat ini tidak ada yang mengenali, Pak. Saya minta maaf atas sikap saya selama ini, Pak. Ya. Saya memaklumi sikap anak muda sekarang. Tapi lain kali kamu harus bisa bersikap lebih sabar lagi, ya. Sebab kalian ini akan terjun ke dalam dunia entertain dan kalian akan lebih banyak pujian dan ceritanya. Iya, Pak. Terus apa rencana kalian selanjutnya? Tanya rencana, kok malah bingung? Apa yang kalian pikirkan? Hah? Belum tahu, Pak. Kok belum tahu? Kami memang belum berpikir sampai jauh, Pak. Ya, kami akan coba terus latihan, ya. Mudah-mudahan kami bisa maju, insya Allah. Bagus. Saya salut dengan tekad kalian. Tapi, kalau boleh saya sarankan, kalian harus berusaha dan harus bisa menembus dapur kami. Kami semua belum berpengalaman, Pak. Nah, sekarang begini. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu, yaitu seorang produser rekaman dari Jakarta. Kalau kalian keberatan, nanti saya akan kenalkan sama dia. Kira gue tukang parkir kali. Tapi lumayan, dapet rezeki. Alhamdulillah. Ya. Remon. Lama kita gak ketemu ya. Kemana aja? Ya, itu reuni lah. Kita kan udah lama gak ketemu. Iya kan? Gimana kabarnya? Ya, beginilah. Masih seperti dulu. Lihat, badan saya tambah gemuk aja. Iya. Oh ya. Katanya yuk mau ngasih sesuatu, mana? Ed, tunggu dulu. Kamu harus dengerin yang satu ini. Ini karya anak muda yang sangat berbakat. Dan kamu pasti suka. Ed, silakan dulu. Oke. Gimana lagunya? Boleh juga. Lagu siapa tuh? Anak-anak baru, kangen band. Iya. Udah pernah rekaman? Belum. Ini lagu perdana mereka. Oke. Apa yuk bisa bawa mereka ke sini? Mereka ini personel random band. Mana mungkin Norbitin anak-anak kampungan gini. Sudah tampangnya jelek. Penampilannya amburadul lagi. Di radio ini banyak yang merequest lagu-lagu mereka. Wah. Kalau benar banyak yang suka lagu mereka, boleh juga nih aku coba Norbitin. Siapa tahu bawa-bawa. Bagaimana? You setuju? Oke. Apa kalian ini semua serius bermain deh? Iya. Serius, Pak. Kalian siapa jaraknya?
pasti setia. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu, kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati. Bentar, Mbak. Sorry, Mas. Saya benar-benar nggak punya waktu. Saya sibuk banget. Apa komentar Mbak setelah putus dengan Mas Robert, Mbak? No comment. Mbak, apa benar mantan Mbak selingkuh, Mbak? Saya nggak punya komentar apa-apa tentang dia. Thank you. Halo? Halo, Andika. Kamu lagi di mana nih? Saya di hotel, Pak. Dari tadi nungguin Bapak. Bapak di mana? Saya masih di kantor. Andika, kayaknya meeting hari ini dibatalkan deh. Apa, Pak? Nggak jadi. Soalnya promotor yang saya akan kenalkan sekarang masih di luar negeri. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Kamu khawatir. Yang penting dia sudah setuju mau nanganin promo album Pangan Band. Ya, yang penting sekarang kamu latihan yang serius, mempersiapkan diri untuk promo album yang akan datang, oke? Okay? Yes, makasih, Pak, ya. Iya, iya. Oke. Mas, jangan berebut ya, satu-satu. Mas, pinjam pulpennya ya. Mbak, saya nggak sengaja, Mbak. Halah, nggak sengaja. Makanya jangan melayang aja. Ya, Mbak. Saya benar-benar minta maaf, Mbak. Men, kemari satu. Yaudah, gue maafin. Tolongin gue sekarang ya. Bawa pergi gue dari sini. Cepetan. Ya, Mbak. Ya, gimana dong? Terpaksa, kita harus cari tukang tambal ban dulu. Ya udah, apa boleh buat? Ya, tapi Mbak Marisa nggak apa-apa kan? Jangan panggil aku Mbak dong, panggil aja aku Marisa atau kalau nggak Ica. Oke deh, kalau gitu Mbak, Marisa, panggil aku juga Andika ya. Nah gitu dong, kedengerannya kan jadi lebih akrab. Ya udah, sekarang kita cari tukang tambal ban yuk. Tapi maksud aku kalau Mbak Marisa capek, Marisa tunggu sini aja.
biar kalau udah selesai nanti aku kesini lagi. Enggak kok, biar bagaimanapun juga lu kan ngebantuin gue, jadi kita cari sama-sama aja. Sudah. Ya, hidup ini ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Iya ya, kayak kamu sekarang ini jadi waiter, tapi siapa tahu suatu saat nanti nasib kamu bisa berubah, bisa jadi orang sukses. Makanya aku jalanin hidup ini apa adanya, nggak pernah maksain diri. Jadi kalau berhasil alhamdulillah, ya kalau nggak berhasil aku nggak pernah kecewa. Wah, kayaknya gue perlu belajar banyak dari Andika. Pemikirannya soal hidup sangat besar saja. Beda dengan orang-orang di sekeliling gue selama ini gue kenal. Kebanyakan mereka penuh ambisi dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Oh ya Andika, boleh nggak gue minta nomor handphone lo? Tapi handphone gue lobet. Gimana ya? Lu catat aja nomor handphone lo di tangan gue. Keberatan nggak? Ngeblok-ngeblok begini, siapa yang nonton? Namanya band tuh dijual musik sama lagunya, bukan tampangnya. Tetep aja, yang namanya band tampangnya keren-keren, cakep-cakep. Kalau gue mah disuruh nonton keren-keren juga ogah. Terus yang nyuruh nonton siapa? Itu lo yang sewot sih, emangnya lo ada urusan apa mereka? Ya sama tau gue fans beratnya Kangen Band, selalu kalau gak mau nonton. Tunggu nonton, yuk. Gimana gue gak kesel? Tiap hari gue dikejar-kejar wartawan terus. Sebenarnya kamu gak perlu kesel. Asalkan kamu mau tenang menghadapi mereka. Apa lu bilang? Tenang. Lu gak tahu sih, pertanyaan mereka tuh pribadi banget. Ya gak mungkin lah, gue beberin masalah pribadi gue sama mantan pacar gue ke media. Itu sesuatu hal yang gak mungkin. Iya, apapun pertanyaan mereka, kamu jangan panik. Anggap aja mereka seperti sahabat kamu sendiri. Kalau diperlakukan sebagai sahabat, mungkin mereka juga memperlakukan kamu sebagai sahabat. Sahabat? Ya, seorang sahabat. Seorang sahabat pasti tidak akan tega menyakiti hati sahabatnya sendiri. Benar juga ya. Ternyata Andika lebih matang dari pikiran gue. Gue simpati banget sama dia. Hari ini acara kami mulai beredar. Kalian siapa lagu-lagu yang kalian bawakan? Saya benar-benar gak punya waktu. Saya sibuk banget. Apa komentar Mas Lagu dengan Mas Robert? Penampilan pas-pasan begini, model apa yang kalian andalkan? Pak, apa benar Mas Robert? Mas, kau malam, kau malam. Saya gak punya komentar apa-apa. Suka banget sih sebenarnya gue sama dia. Lagu-lagunya tuh enak banget. Halo? Tapi sayang, Andika, personilnya kamu dari cakep. Ya di hotel, Pak. Meskipun mukanya hancur semua, tapi lagunya gak ngangin tuh. Andika, kayaknya meeting hari ini dibatalkan deh. Apa, Pak? Gak jadi. Bener loh. Soalnya, perempuan saya terkenalkan. Mulai tanya tuh. Sekarang masih luar negeri. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Pak. Kamu ketahuan, ya. Yang penting dia sudah setuju. Mau nanganin pemalbun pengendek. Ya, yang penting.
Yang penting sekarang kamu latihannya serius, loh, mempersiapkan diri ini untuk pemanggilan akan datang. Oke? Okay? Yes, terima kasih Pak ya. Iya, iya. Gimana sih? Lu hampir aja nggak masuk. Punya mata nggak sih sebenarnya? Bapak sih harus ngejam, Mbak. Makanya aku jalanin hidup ini apa adanya. Nggak pernah maksain diri. Jadi kalau berhasil, alhamdulillah. Ya kalau nggak berhasil, aku nggak pernah kecewa. Dasar sombong lo. Punya album nggak ngomong-ngomong. Aku bukannya sombong, tapi aku minder. Ya, kamu juga kan model terkenal. Jadi aku malu. Kenapa sih mereka gak suka kalau kita main band? Iri kali. Iri apanya? Kita kan orang gak punya, orang miskin lagi. Selama ini kita kan gak pernah ganggu mereka. Aku juga gak habis pikir apa sih sebenarnya yang mereka mau dari kita. Maunya sih kita berhenti main musik. Tapi apa alasannya? Gak perlu pakai alasan. Pokoknya kita berhenti main musik. Itu alasannya. Sebenarnya gampang aja sih. Kalau mereka tuh gak suka sama musik kita, udah gak usah didengerin, kan beres. Ya, kita gak perlu heran. Mungkin akan banyak lagi orang yang mencemooh kita atau mencela kita. Terus gimana sikap kita? Apa kita mau kayak gini terus? Ya, kita biarkan saja mereka. Terus gimana harga diri kita? Kalau kita terinjak-injak terus kayak gini, dinaik terus gini? Kita harus melawan. Kalau tidak, kita akan diinjak-injak. Melawan gimana? Yang kita hadapin ini orang banyak. Adil. Ya, memang gak adil. Tapi ini ujian kita buat kita lebih sukses. Aku yakin itu. Kita jangan mudah menyerah atau kalah. Kita harus semangat dan semangat. Ya, itu jalan utamanya. Hasil penjualan segi album perdana kalian mencapai 400.000 keping. Selamat ya. Terima kasih banyak Pak. Ini semua berkat usaha Bapak juga Pak. Ah, kalian jangan pernah begitu dong. Ini semua juga berkat kerja keras kalian semua. Iya kan? Ya gimana enggak Pak? Mungkin kalau tanpa Bapak kita nggak akan jadi seperti ini. Jadi aduh, Bapak emang. Ya. Sudahlah. Kita semua patut bersyukur atas keberhasilan kalian semua, ya kan? Ada yang penting yang ingin saya sampaikan sekarang. Yang pertama, saya minta kalian untuk segera membuka rekening bank untuk melancarkan segala urusan keuangan. Terima kasih, Pak. Dan yang kedua, saya minta juga kalian untuk segera meninggalkan tempat kos yang kumuh itu dan pindah ke apartemen. Jakarta memang hebat. Belum lama kita di sini, ekonomi kita sudah berubah. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Gak nyangka ya. Ternyata kehidupan kita harus berubah 180 derajat. Aku juga gak nyangka. Kehidupan kita kok bisa kayak gini? Jangan-jangan justru kita sedang bermimpi. Ah, kamu ada-ada aja. Yang pasti kalau kita jadi kaya, cewek pada ngumpul ke bangku. Untungnya kamu gak jadi makin. Kalau gak udah selamanya. Aduh, ternyata banyak juga ya yang kurang senang dengan kehadiran kita di dunia musik. Yang aku sesalkan, ada musisi terkenal juga yang menghujat kita. Tersampai hati ya, mereka menghina kita. Seharusnya sebagai senior harus menyemangati junior. Ah, mereka cuma iri aja yang sama kita. Ah, mungkin mereka takut kita saingnya aja. Ya, mereka cuma takut tersaing.
Ah, kantor Marisa dulu lah. Kelihatannya Andika sangat terpukul dengan komentar-komentarnya. Cuman kemarin dia banyak memberi nasihat sama kita. Lihat aja, dia banyak diem kan. Malah ia terkesan menghindar. Masalah. Dengan kata lain, lu itu gak ada pantas-pantasnya pacaran sama Marisa. Asal lo tahu ya, yang ngejar Marisa itu cowok keren-keren yang tajir-tajir. Lo sih gak ada seujung jari mereka. Jadi, jangan berharap terlalu tinggi deh. Lo tuh cuman punggung merindukan bulan. Jangan belaga jadi artis deh lo. Andika, tunggu! Andika, tunggu! Andika! Cak, lu ngapain sih pacaran sama orang kayak gitu? Iya, Cak. Lu tuh gak pantas dong sama dia. Denger ya, ini gak ada urusan sama kalian. Udah bosan pacaran sama cowok keren yang bisa nyakitin doang. Cak! Aku memang gak tahu diri. Mungkin benar. Aku gak pantas jadi artis. Aku memang kampungan, man. Aku tuh mau penjual cendol. Hah, sama ngancur. Asal lo tahu ya, yang ngejar Marisa itu cowok keren-keren yang tajir-tajir. Lo sih gak ada seujung jari mereka. Lepin aku, Marisa. Aku gak pantas buat kamu. Mungkin benar kata orang-orang. Aku lebih cocok kembali ke kampung. Bukannya gila, tapi sadar diri. Itu sih bukan sadar diri, tapi patah semangat. Bukannya dulu kamu sering nasihatin kita semua, suruh bertahan, bersikap dewasa. Tapi mana? Sekarang kamu malah pergi. Gak kuat ngadepin hal-hal cercah seperti itu. Pikirkan dulu masak-masak, baru bertindak. Aku sudah pikirkan kok. Kamu mikirin diri sendiri. Terus kita bagaimana? Sudahlah, aku gak ingin ribut dengan kalian. Aku gak pengen ribut, tapi aku pengen gimana band kita ini langgeng. Gitu aja udah. Kalian bisa kok cari vokalis baru. Aku gak ingin kangen band hancur gara-gara aku. Aku juga gak mau, cuman gara-gara aku jelek, nama kalian kena getahnya. Kalau mereka mencemooh, itu bukan mencemooh kamu saja. Tapi kita semua, jadi kita harus hadapi bersama. Sudahlah, tanpa aku juga kalian masih bisa maju kok. Jangan halangi aku. Ini aku titip buat Marisa. Marisa yang baik. Aku mencintai kamu. Tapi hati ini ragu. Apakah itu cinta atau hanya sekedar rasa kagum akan kecantikan kamu? Yang pasti, akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak pantas jadi pacar kamu. Karena aku anak kampung, dan aku memang kampungan. Anak kampung tempatnya bukan di kota. Apalagi bermimpi untuk bersanding dengan seorang bidadari seperti kamu. Selamanya. Tempat aku di kampung, dan tetap akan menjadi anak kampung yang kangkangan. Kalian gimana sih membiarkan Andika pergi? Terus gimana sekarang? Jangan khawatir, Mbak. Andika pasti kembali. Aku kenal dia kok. Dia orangnya sederhana. Dia lebih memilih hidup miskin tapi bahagia. Bukannya hidup kaya tapi dicerca. Nah, dia orangnya seperti itu, Mbak.
kenapa hatiku terasa tentram ya? Rasa-rasanya aku baru saja terbebas dari sebuah beban berat. Aku semakin yakin tempat aku memang di sini, di kampung ini. Udah, kita cari tempat baru aja lagi, kan beres. Daripada nunggu. Nggak semudah itu mencabut akar tanaman buat kita. Andika itu akar kita. Kita terbentuk seperti ini juga nggak lepas dari peran dia. Sudahlah, kita tunggu saja nanti. Mana ada sih orang yang tahan dengan hidup kemiskinan? Pasti dia kembali. Terus kalau dia nggak pulang gimana? Hah? Kalau Andika nggak kembali, aku nyusul Andika. Itu namanya setia kawan. Setia kawan gimana? Empat di sini, sedang satu dibela-belain. Mana kekompakannya? Kalau gitu bubarlah. Ya udah, kalau itu keputusan kalian. Sekarang juga aku nyusul. Kalau kamu mau begini susah, Andika, sosolah kamu kampung sana. Di mana kekompakannya? Dulu dia gabung-gabungin kita. Suruh ini rojo bareng yuk ke band, serius. Sekarang dia malah kabur duluan. Sudah, daripada ribut. Kita berhak menentukan langkah kita sendiri. Biarkan saja Tama pergi menyusul Andika. Kalau kayak gitu, Kangen Band bubar. Sebuah grup band yang sedang naik daun, Kangen Band, yang terbentuk dari kesederhanaan dan bermula dari bergabungnya anak-anak muda kreatif yang sama-sama mengidolakan seorang rocker kenamaan Gito Rolis. Mereka membuat keputusan yang sangat menggemparkan, menyatakan diri bubar. Wah, sayang banget ya. Coba aku bicara sama produsernya, mungkin saja bisa mencegah mereka. Halo, siapa nih? Jangan galak-galak dong. Iya, ini siapa? Masa gak kenal sama idolanya? Kita? Gito. Ya, saya Gito Rolis. Gito Rolis. Waduh. Gito Rolis. Saya menelpon kalian hanya ingin menyemangati. Ya, agar kalian tidak mudah patah arah. Sebaiknya kalian berpikir 1000 kali kalau kalian punya niat akan mempulangkan Kangen Band. Ya Om, kasih ya Om. Kalian harus ingat bahwa semakin tinggi pohon itu berdiri, akan semakin kencang angin akan menerpanya. Jadi kalian juga harus semakin kuat untuk menyangganya, agar supaya tidak mudah tumbang. Ya Om, makasih banget Om. Kami jadi bersemangat lagi Om. Ya, sukses ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Gito. Mudah-mudahan berkat dorongan Bang Gito, Kangen Band bisa bersemangat lagi. Insya Allah. Terima kasih Bang Gito. Tuh kan bener gitu Rolis. Nah iya, Rolis kan denger suara yang tadi. Jadi, kita harus bagaimana sekarang? Kopi tadi, aku merasa lebih semangat lagi. Ya, aku juga. Sejak awal aku tidak ingin kita bubar. Nah, mulai sekarang kita kabari Andika sama si Tama. Siapa tahu mereka berubah pikiran. Karena Mas Gito Rolis menipu kita dan mendukung kita. Mudah-mudahan dengan gue pergi ke luar negeri, gue bisa melupakan Andika. Thank you.
Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Bersamanya, namun ku mencoba untuk tegar menghadapinya. Jangan kau menangis lagi, tak sanggup aku melihatnya. Sekarang kau pilih diriku atau diri. Sini, kumpul-kumpul sini yuk, sini yuk, sini. Allah, Akbar. Masya Allah. Ayo, Rodi. Ya. Masya Allah, kalian itu betul-betul bermain musik dari hati nurani. Ternyata, kepopuleran tidak membuat kalian sampai lupa dengan niat semula kalian bermusik. Itu musisi yang sesungguhnya. Pertahankan ya. Ya. Dan jangan lupa satu lagi. Jangan lupa kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Syukuri. Nanti Allah akan tambah lagi dengan kenikmatan-kenikmatan lagi. Ya. Amin. Amin. Oke, hadirin sekalian, tepuk tangan buat Kangen Band. Sudah cerita engkau dan aku. Sebagai bingkisan kalbu.
cerita.